Masih. Kemarin ngapain ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini saya ada di Jawa Tengah, di rumah saudara-saudara kita di Jawa Tengah. Ini ada bambu kedok yang masih basah, masih hijau. Bantu doa, mudah-mudahan ini rezeki. Jadi pokoknya yang tanya masih mencari bambu kedok, habis mencari bambu kedok, kita pokoknya di bambu kedok ini tidak terbatas waktu, tidak terbatas jumlah. Seandainya berhentinya itu mungkin karena saya sudah dipanggil Allah, pemilik dananya sudah dipanggil Allah. Kalau dua-duanya masih sehat, insya Allah terus. Kita tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan jumlah. Tapi pakai mekanisme, pakai tata cara untuk penjualannya. Tidak setiap ngabari, ada foto saya harus ke sana. Tidak. Karena itu tadi, dari sekian banyak orang yang menjual ke kami, ternyata kan bambunya banyak yang tidak benar. Ada yang benar, tidak jadi dijual. Itu makanya kita terapkan mekanisme, Kang. Saya tak tanya dulu kepada jenengan pemilik ya, Kang ya. Ya. Dulu asal usul dapatnya dari mana, Kang? Asal usul itu dapat wangsit. Oh gitu, oke. Di jurang sungai. Oke, oke. Lah waktu itu wangsit itu maksudnya gimana? Ngimpi apa? Ya, sejenis ngimpi, sejenis ngimpi. Oh, sana ada bambu bedok. Berhubung saya itu orang biasa, enggak tahu. Oke, tanya. Akhirnya saya tanya sama orang spiritual yang ahlinya. Iya, betul. Oke, oke. Setelah itu, saya dimintai uang minyak. Untuk beli minyak? Untuk beli minyak. Jutaan? Enggak sampai tak. Oke, oke. Harga sekitar 500 ribu rupiah. 500 ribu. Di bawah poni basalwa maupun apel jin. Oke, oke. Hanya 500 ribu lah. Hanya 500 ribu. Dan alhamdulillah, dua hari kemarin sudah bisa dipotong dan diserahkan sama saya. Ya, kemarin kita kontak-kontakan itu satu malam dibawa dulu spiritualnya, siangnya baru dengan boleh foto, terus kemudian dikasihkan ke jenengan. Ya, mudah-mudahan harapan kita sih benar, kan. Karena kita memang mencari yang barang yang benar. Nanti kembali saya ulangi, karena bambu kedok yang kita cari ini hanya satu. Nggak perlu namanya ada pekek langkah, ada senopati, ada apa tunggul ametung apa siapa, yang penting bambu petok. Bambu petok ialah ruas saling berhadapan, cabang atau mata ada di dalamnya ruas. Bentuknya bambu petok itu ruasnya aja yang berhadapan, cabangnya nggak harus berhadapan. Contohnya cabangnya seperti ini ya boleh, kalau Gus Jalan sudah letakkan. Bukan pate lele, kalau begini, kalau dalam bambu petok namanya orang menyebutnya senopati. Senopati. Katanya. Ini saya nggak perlu berjuang derajat. Nah, terus ada yang begini, ada yang begini, begini nggak apa-apa. Yang penting rosnya, tidak harus gini carangnya. Cabangnya begini boleh. Terus minimal yang dicari, minimal itu batasan kecil, itu jempol tangan. Jempol tangan. Karena sekarang masanya sulit ya, itu sudah bertahun-tahun dapat nggak dijual. Sekarang boleh turun dari jempol tangan itu. Misalnya punya jenengan ukuran rokok, tapi rokoknya rokok yang Samsu atau rokok yang Sampurna itu masih kita bela. Asal tidak rokok yang kecil-kecil itu. Iya, mil. Ya, mil itu nggak bisa, nggak diterima. Paling nggak sikari los ya. Iya, jarak petuk ketemu ruasnya itu bebas. Mau segini, segini boleh. Yang penting jarak potongannya itu nggak boleh mepet dari ruas. Ketika ini ruas terus dipotong mepet itu nggak payu. Kita nggak mau. Walaupun asli alami nggak ada alasan, karena sudah petunjuk pelaksanaannya seperti itu. Soalnya asli alami, waduh kami motongnya kurang petan. Kira-kira berapa senti, Pak? 3 senti minimal. 3 senti. Kalau masih ada jeda kurang 1, dari 3 senti, misalnya 2 senti masih kita beli. Oh iya. Itu. Yang dicari tidak pakai kodam, tidak pakai kodim, tidak pakai koramil. Iya. Asli alami. Asli alami itu tidak dikerik, tidak diamplas, tidak dicet, tidak dilim, tidak didempul. Kalau ada unsur 5 ini, dikerik-kerik kita nggak mau. Diamplas-amplas kita nggak mau. Dicet-cet kita nggak mau, didempul-dempul kita nggak mau, ada lemnya ya kita nggak mau, kan kayak gitu. Alasannya Pak, ini dulu untuk pengobatan kami kerik-kerik itu nggak mau. Oh, iya. Karena yang masih original, asli aja. Kepala katanya, Pak kemarin ini kita pakai ini bisa terbang Pak, ke Australia, kita nggak perlu itunya. Yang penting dicek benar barangnya kita beli. Ya Bang, oke sudah selesai? Yeah. Saya periksanya kan, mudah-mudahan benar. Yeah.
deketin kamera. Ya, dekat. Namanya ruas itu ini ruas. Ini cabangnya ada di dalamnya. Setelah ruas ini ada cincin dalam. Ini berarti kalau kita taruh di atas ini menghadapnya ke bawah. Terus kemudian yang di sini, ini ruasnya, ruasnya juga nempel. Ini cabang. Nah, di kami kan nggak butuh cumpringnya ini. Iya. Cumpringnya ini harus kami buka untuk pemeriksaannya. Karena ini nggak dibeli, yang dibeli hanya bambunya. Seandainya nanti ini tidak boleh dibuka dan lain-lainnya, itu berarti kita batal untuk transaksi karena pengecekan kami harus seperti itu. Oh, iya. Karena ini kan duit bukan 100 ribu kan kayak gitu. Iya. Ini harganya miliar. Makanya kami harus teliti, jangan sampai nanti, karena ini bukan uang saya yang saya kelola. Kalau saya salah, jenengan terima duitnya enak, tertawa-tawa, saya sama beliau dikejar-kejar sampai ke lubang semut kan gitu. Saya periksa ya Kang ya. Iya. Enak ini dikelupasin. Mudah-mudahan. Cumpringnya ternyata lem ini kan. Jenan, cumpringnya. Iya, jenengan waktu motongnya ikut motong enggak? Ya lihat. Terus tapi enggak tahu maksudnya kok sampai terjadi begitu. Wow, karena begini Kang, jenengan begitu motong kan enggak jenengan langsung bawa aja. Ditaruh di sana semalam, malamnya alasannya didinginkan dulu. Yeah. Kemungkinan saat jenengan motong benar gitu. Iya. Yeah. Ini masih dugaan aja, belum anu. Motong benar jenengan ikut motong karena didinginkan di sana membuat duplikatnya. Kemungkinan yang aslinya yang jenengan dapat mimpi itu masih di sana. Ini spiritualnya hubungannya apa sama jenengan? Hanya kenal-kenal aja apa ada masih hubungan deket si spiritualnya ya, itu? Ya kenal, biasa modal istilah. Ya nanti relasi, begini. Relasi. Nanti begini ya, kalau kenal bagus. Ini kan nanti saya buktikan. Iya. Kalau ini memang rekayasa. Jenengan bawa ke sana untuk alat buktinya. Gitu. Ini palsu. Ya, ini memang palsu kan ya? Iya toh? Jadi belum rezekinya. Terus jenengan tanyakan, yang motong saya lihat itu, saya tahu bukan ini, kayak gitu. Tolong dikasihkan bener. Nanti kalau jenengan sudah yang di duplikat ini ada yang bener karena jenengan ikut motongnya, hubungi saya. Udah jenengan nggak usah bayar administrasi untuk saya kesini, saya yang kesini. Karena jenengan ikut sendiri dalam proses pemotongannya kan kayak gitu. Cuman sayangnya. Begitu dipotong harusnya jenengan ambil. Didinginkan itu didinginkan. Jangan didinginkan di sana karena didinginkan itu semalam itu untuk buat duplikatnya itu sangat mudah. Karena kemarin begitu dipotong itu seharusnya Pak saya yang megang. Kan kayak itu. Iya. Jangan alasan didinginkan ini enggak panas enggak apa-apa enggak usah didinginkan. Ini saya buktikan nggih agar nanti tidak ada fitnah. Iya. Bahwa sini oh itu barangnya benar tapi calon Mas Paul tetap ngomong palsu kan kayak gitu. Iya. Kalau benar akan saya katakan benar, coba yang sudah saya periksa benar enggak jadi dijual itu saya tetap ngomong benar. Ya kan Susan Dani ya? Siap. Ini jenengan tahu kan ini? Siap. Ini. Oh, cumpring. Hah? Ini cumpringnya cumpringnya ini tempelan. Yang ini tadi, ini lemnya. Itu. Iya. Ini. Kalau ininya aja ditempel pasti ininya juga tempelan. Siap. Kan kayak gitu ya. Coba. Nah. Cuman udah. Enggak fungsi anu ini. Yeah. Itu tinggal pesan saya ke anu nanti ini dibawa untuk alat buktinya. Iya. Kalau dia ibaratnya kan begini, jenengan sudah urun-urunan untuk bensin saya ke sini, sudah juga urun-urunan untuk beli minyak, gitu kan kayak gitu. Yeah. Jangan sampai nanti gimana Kang? Dia mencari tempat yang lain kalau enggak jenengan enggak apa ya, tegesi. Nanti mencari tempat lain lagi orang lain ada yang jadi. Ya walaupun 500 kali 10 orang udah 5 juta kan kayak gitu kan. Oke, terima kasih pemirsa selalu bersama-sama belum rezekinya. Memang bagus ya tapi ternyata bagusnya masih bagus duplikat. Terima kasih. Ya tapi percaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Kemarin ngapain?